coba mengangkatnya ke depan. David da Silva sudah berlari. Dan kita lihat bagaimana ia coba menyelinap. David da Silva, oh! Apa yang terjadi? David da Silva tadi tidak mampu meloloskan bola di saat dijaga dengan ketat tadi. Tapi menarik ya. Keputusan seperti apa ini yang diambil? Iya. Sepertinya penalti. Walaupun memang ada tarikan, tapi jatuhnya kedua pemain ini di luar garis. Betul, di luar lapangan. Betul. Jadi. Kita lihat kembali dalam tayangan lambat. Ini dia, David da Silva. Ada body charge. Kita lihat. Dua pemain sudah berada di luar lapangan. Ya, mampukah David da Silva melakukan tugasnya untuk membawa Maung Bandung unggul? Da Silva! Iya, lihat ya, bagaimana ketenangan, bagaimana tendangan dari David da Silva. Tidak terlalu keras, tapi mematikan. Sehingga Wawan pun tidak bisa mengantisipasi. Dan seolah-olah terkecoh ya, tendangan dari David da Silva. Gol cepat, gol penting untuk membawa Persib Bandung sementara unggul. Rapatkan barisan para pemain Rans Nusantara di dalam kotak penalti mereka. Wawan Hendrawan pun akan dites kemampuannya. Glock coba memainkan. Siro! Sebuah skema tendangan bebas yang mampu menggigit pertahanan dari Rans Nusantara. Persib Bandung 2, Rans Nusantara 0. Iya, ini sebuah konsep set piece yang brilian. Bermain pendek dengan Beckham, kemudian Mark Locke memberikan umpan yang sangat baik dan diakhiri dengan pressing yang begitu mematikan dari Ciro Alves. Luar biasa, tidak ada satu pemain dari Rans pun yang mencoba untuk mengganggu, menutup di saat Ciro ingin melakukan shooting. Berikan bola kepada Rezaldi. Crossing maksudnya. Oh! Gol! Kesalahan dari Vinky Pasamba. Bola deflaksi kemudian mengarah dan masuk ke dalam gawang sendiri dari Rans Nusantara. Sehingga situasinya semakin sulit. Rans 0, Persib Bandung 3. Iya, walaupun crossing yang dilakukan oleh Rezaldi tidak dengan kaki yang terkuatnya, tapi bagaimana Vinky Pasamba mencoba untuk melakukan clearance, mengantisipasi, tapi bolanya melintir dan masuk di sisi sebelah kanan gawang dari Wawan Hendrawan. Itu dia, antisipasi menghadapi bola crossing mendatar ya. Iya. Makan Konate, lambung dia ke sisi sebelah kanan. Sudah ditunggu oleh Edo. Coba untuk mendekati kotak penalti. Edo, satu lawan satu. Crossing dan heading goal! Bombo! Buka kembali keran golnya untuk memperkecil ketertinggalan dan membangkitkan harapan bagi Rans Nusantara. 1-3 menghadapi Persib Bandung. Iya, ini terlihat ya. Ada kecerobohan di saat para pemain Rans yang dimotori oleh Edo di sisi sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Satu lawan satu begitu kuat dan diakhiri dengan crossing yang sangat baik. Nick terlambat untuk mengantisipasi ataupun mengganggu di saat Bombo melakukan duel. Iya, Diego Nevo terlambat menutup, kemudian Kuiper tidak mengambil posisi yang tepat ya. Betul, dan Bombo pun dengan sangat mudah melakukan heading yang sangat baik. Dan gawang pun juga sudah terlihat kosong ya. Rans Nusantara 1, Persib Bandung 3.